Oke, mari kita bahas. Yang pertama, harga lebih ekonomis. Biar apa? Biar sisanya bisa beli sayuran, bisa beli telur, bisa beli susu sarden, atau bahkan bisa beli motor. Yang kedua, tahan atau awet. Karena di hutan itu kan bisa mendaki bukit kayak gini nih. Jadi sepatunya harus yang kuat. Atau menyusuri sungai. Nah, kayak gini sungainya berbatu. Atau juga menuruni bukit. Jadi biar nggak selip dan nyaman. Nah, yang ketiga, lebih ringan dan nyaman. Berapa ya, biar bisa kayak gini. Kalau ringan kan bisa loncat-loncat atau bahkan bisa kayak gini. Oke, Om. Sekian dan terima kasih.